dalam rangka mempersiapkan dan mewujudkan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan di bidang pertanian dan kesehatan pada bidang akademik, maka Universitas Jember mengembangkan program-program yang terkait erat dengan meningkatkan kualitas lulusan sesuai standar nasional dan kerangka kualifikasi global. Universitas Jember secara konsisten bertujuan untuk mendirikan sebuah pusat keunggulan dalam bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan. Dalam jangka panjang, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Universitas Jember dalam menyediakan akses, mutu, relevansi, dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Sistem dan layanan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat internal dan eksternal dengan jaminan kualitas yang memadai. Selanjutnya, Universitas Jember mengharapkan untuk menjadi pusat rujukan untuk studi bioteknologi pertanian dan kesehatan dan menyediakan lulusan dengan kompetensi yang memadai dan mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di tingkat nasional dan global. Dalam konteks akademik, kegiatan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting dalam membentuk karakter dan kekhasan Universitas Jember sebagai universitas yang memiliki keunggulan komparatif khususnya terkait pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, melalui ISDB Project, pengembangan kurikulum oleh program studi diarahkan pada penerapan kurikulum berbasis penelitian melalui hibah pengembangan kurikulum dan hibah pengajaran berbasis penelitian. Sekitar 53 dosen dari 39 program studi telah terlibat dalam kegiatan ini. Melalui hibah ini, dosen maupun program studi yang terlibat disasar untuk mengembangkan konsep kurikulum berbasis penelitian bagi program studi tersebut, serta mempersiapkan metode pengajaran mata kuliah yang berbasis penelitian. Selain kegiatan tersebut, sebagai bentuk kolaborasi dalam hal pengembangan kurikulum bagi 4 universitas yang tergabung dalam proyek ISDB, maka dilakukan salah satu aktivitas akademik lain yang melibatkan mahasiswa dalam bentuk alih kredit. Hingga saat ini, Universitas Jember telah mengirim 12 mahasiswa dari 6 program studi untuk mengikuti program transfer kredit di Universitas Mula Warman, Universitas Negeri Malang, dan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini masih terbatas pada pembimbingan bersama. Di sisi lain, dalam rangka mendorong pemahaman dan kesepahaman bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Jember, khususnya bagi mahasiswa baru, maka Universitas Jember telah menerbitkan sebuah buku saku sederhana dengan judul Bioteknologi untuk Semua dan dicetak sebanyak 8.000 kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan rekonstruksi kurikulum untuk menyiapkan mata kuliah yang akan menjadi mata kuliah pilihan berdasarkan kelompok riset yang ada. Jadi nanti mahasiswa yang akan memprogram tugas akhir atau skripsi akan memilih mata kuliah pilihan yang sesuai dengan kelompok riset di mana mahasiswa tersebut akan melaksanakan program skripsinya. Kalau mengenai daya dukung di program studi, saya kira sudah mencukupi karena saat ini di program studi sudah ada 7 keris yang tersedia. Kemudian masing-masing keris atau kelompok riset tersebut sudah memiliki topik penelitian yang sesuai dengan kerisnya masing-masing. Jadi saya kira kalau misalnya nanti akan diterapkan kurikulum berbasis riset ini tidak akan ada kesulitan karena mata kuliah pilihan yang disiapkan nanti akan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok riset untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya. Yang pertama, yang jelas kami melakukan rapat tim untuk menentukan topik-topik penelitian yang memang mengarah pada hal-hal yang diprioritaskan oleh Universitas Jember. Kemudian yang kedua, kami melakukan yang namanya pembentukan tim pengembangan kurikulum berbasis riset yang nanti luarannya adalah naskah akademiknya. Dan yang ketiga yang kami lakukan adalah melakukan pertemuan dengan stakeholder. Dan yang keempat yang kami lakukan adalah langsung action dengan pengembangan kurikulum berbasis riset untuk menghasilkan naskah akademik. Dan yang terakhir adalah
kompilasi dan finalisasi untuk membuat naskah akademik dengan kurikulum berbasis riset. Nama saya Indah Yulianingsih dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Ada beberapa metode pengajaran yang dilakukan pada RBL kali ini, yaitu yang pertama adalah metode ceramah yang disertai dengan tanya jawab, tugas dan diskusi, kemudian digabung dengan metode resitasi. Pada metode tersebut, mahasiswa diberi tugas untuk melakukan review jurnal internasional, baik penelitian dari dosen pengampu mata kuliah fitokimia maupun penelitian dari peneliti lainnya. Tugas lainnya adalah membuat makalah. Selain itu juga mahasiswa diberi tugas untuk melakukan presentasi dan diskusi. Metode berikutnya yang kami lakukan adalah dengan cara melakukan metode percobaan, di mana mahasiswa diberi tugas untuk melakukan metode fitokimia dan screening fitokimia pada sampel tertentu. Perkenalkan, nama saya Irma Prastawati SKM MKes dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Sumber, pengampu mata kuliah epidemiologi HIV/AIDS dengan tim pengampu 2 orang dengan Ibu Nikmal Baroya SKM MTH. Untuk mata kuliah epidemiologi HIV/AIDS ini kami memakai 2 strategi, yaitu student centered learning dan research based learning. Nah, hari ini kami pada saat UTS ini kami akan menguji mahasiswa untuk memaparkan proposal riset mereka yang akan dilaksanakan setelah UTS ini. Untuk yang student centered learning dilaksanakan pada saat masa perkuliahan, jadi kami bagi beberapa topik, kemudian mahasiswa dengan aktif mencari materi, kemudian mendapatkan tambahan dan masukan dari kami, plus jurnal yang mereka nanti cari. Responnya sangat baik, mahasiswa sangat positif, semoga tidak mengeluh. Kemudian saya rasa dengan student centered learning dan research based learning tidak bosan berada di kelas saja, karena ini mata kuliahnya langsung aplikatif. Mereka nanti akan bertemu dengan sasaran riset seperti ODA-nya, kemudian bertemu dengan para pemegang kebijakan, sehingga mereka tidak hanya belajar secara teori, tapi langsung belajar secara aplikatif juga. Pengembangan kurikulum yang akan dilakukan di Universitas Jember melalui proyek ini adalah kita akan mengembangkan sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum berbasis riset. Artinya bahwa kurikulum yang akan dilaksanakan di prodi-prodi yang ada di Universitas Jember ini nantinya diharapkan mampu untuk membuat mahasiswa kita menghasilkan penelitian yang baik, menghasilkan penelitian yang bisa terindeks, dipublish di jurnal-jurnal yang terindeks, dan menghasilkan penelitian yang kemudian nanti kita layak untuk kita publish dalam skala yang lebih besar, seperti skala nasional maupun internasional. Yang pertama adalah bahwa ikon Universitas Jember sebagai pengembang bioteknologi dan kesehatan harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika, harus dipahami oleh seluruh komponen termasuk mahasiswa yang ada di seluruh fakultas. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan cara adalah diberikanlah hibah-hibah kepada beberapa dosen yang secara kompetisi memenangkan hibah itu, sehingga dengan hibah itu dapat melaksanakan pembelajaran berbasis based learning. Kemudian mahasiswa juga dilibatkan di dalamnya, sehingga nuansa bahwa perguruan tinggi ini memiliki keunggulan bioteknologi kesehatan berbasis research based learning akan semakin terlihat. Dan yang kedua, kita ada kompetisi bagi para prodi, yaitu kompetisi membuat kurikulum berbasis riset. Dan sekarang kemarin, yang tahun sebelumnya, tahun 2017, kita telah menetapkan 5 prodi sebagai pemenang, dan tahun ini 12 prodi, sehingga nanti akan semakin tersebar dengan baik. Rencana pengembangan kurikulum ini kita sudah awali sejak tahun yang lalu. Kemudian dalam perjalanannya kita fokuskan pada pengembangan kurikulum berbasis riset. Jadi sudah ada beberapa kegiatan atau beberapa rencana yang sudah kita laksanakan dan sedang dan kemudian akan kita lakukan. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan sebagai rangkaian restrukturisasi kurikulum, di antaranya yang pertama terkait dengan analisis SWOT tentang kekuatan, kelemahan, proses belajar mengajar yang ada di lingkungan THP ini. Pertama yang sudah kami lakukan adalah identifikasi masalah dalam proses pembelajaran, mencakup beberapa hal terkait dengan student body kita, berapa banyak mahasiswa yang harus kita
proses di dalam pembelajaran, kemudian dosen yang akan bertugas memandu atau memfasilitasi proses belajar mengajar.